semua, kembali lagi di channel Emma Gamers. Dan untuk video kali ini guys, sebelum saya mau memainkan Mobile Legends lagi, saya bakalan menunjukkan tutorial yang sangat penting buat kalian. Dan saya rasa banyak dari kalian yang belum mengetahuinya gitu, atau memang udah banyak yang sudah tahu mungkin, tapi saya rasa banyak juga yang belum tahu gitu ya. Yaitu tutorial untuk membuat akun Mobile Legends lebih dari satu gitu. Jadi kalian bisa buat 2 atau 3 akun Mobile Legends, dan caranya dengan mudah juga untuk mengganti-ganti akun. Nah, ini menurut saya sangat penting karena Mobile Legends itu adalah termasuk game yang membutuhkan keberuntungan atau lucky ya. Jadi dengan adanya akun yang lebih dari satu, kalian bisa melihat keberuntungan kalian di akun tim. Misalnya kalian membuat 2 akun, akun yang mana yang lebih beruntung untuk mendapatkan item-item yang lebih bagus gitu. Oke guys, jadi kita mungkin langsung aja ke caranya. Pertama syaratnya, bentar, kalian ketik, klik di profile kalian, terus klik di akun. Nah, pertama kalian harus bind akun dulu, bind akun atau apa ya, koneksikan akun kalian. Terserah kalau bisa koneksikan dengan Google Play Games atau koneksikan dengan Facebook guys. Tapi saya sarankan Google Play Games aja. Jadi salah satu aja bisa. Jadi Google Play aja. Jadi seperti ini kan saya ada 2, connect ke Google Play Games dan Facebook guys. Jadi walaupun Facebook nggak pakai nggak masalah. Jadi Google Play Games kan. Nah, pertama kalian harus bind akun dulu. Nah, setelah yang penting biar akun kalian aman. Nah, setelah sudah bind akun, pastikan udah bind akun ya guys, itu yang sangat penting. Pastikan udah bind akun atau udah ke connect akun di Google, Google Play gitu. Oke, kalian keluar. Terus kalian pergi ke setting. Di settingan di sini guys. Terus di manajemen aplikasinya kalian cari Mobile Legends guys. Kalian cari Mobile Legends, terus kalian pilih itu, terus kalian hapus datanya guys, hapus data. Oke, oke, setelah sudah hapus data Mobile Legends, masih ada yang harus kalian lakukan, yaitu kalian cari ini layanan Google Play guys. Layanan Google Play kalian masuk juga di situ. Terus nah di sini kalian pilih kelola ruang, terus kalian pilih yang di bawah hapus semua data guys. Oke, ya, udah kan ini? Nah, udah. Oke, perhatikan baik-baik guys. Pertama, Mobile Legends, datanya dihapus. Nah, hapus data udah kan? Kemudian, layanan Google Play guys. Layanan Google Play, pilih yang kelola ruang, baru hapus hapus semua data. Oke, setelah itu kita close dulu yang, oh iya, udah ke close ya Mobile Legends-nya. Lalu kita masuk di Mobile Legends. Di sini Mobile Legends salah. Ya, ini. Kita tunggu kebuka. Oke, pas di sini guys. Kalian pilih email lain guys. Email lain dari yang berbeda dari akun yang kalian akun pertama kalian gitu. Misalnya pilih, saya sensor emailnya ya. Pokoknya pilih email lain dari email kalian yang pertama guys, dari akun kalian yang pertama. Oke. Tadi kan udah dia bilang ini akun akan digunakan sebagai akun default. Amat ya loadingnya. Nah udah jadi guys. Nah tapi sekarang saya mau tunjukin cara untuk ganti ID-nya. Bentar, kita tulis nama dulu, misalnya MA Gamers. Oke. Nah sekarang saya akan tunjukkan cara untuk mengganti akunnya guys. Cuman nanti di skip tutorialnya, soalnya masih bakalan lihat tutorial ini. Oke guys, setelah kalian sudah selesaiin tutorial kalian, kalian masuk di akun kalian lagi. Terus di akun, terus kalian bind akun yang ini biar nggak hilang gitu. Sebelum kalian mau balik ke akun utama kalian, kalian bind, oke, bind akun. Pilih yang Google Play Games aja. Nah, di sini guys, pilih email yang
bukan email utama kalian ya guys. Pilih email yang belum belum kalian koneksikan dengan Mobile Legend gitu. Terserah email apa. Saya email ini ada banyak banget soalnya email apa ya? Clash of Clans guys. Oke, kita pilih ini misalnya. Saya sensor ya apanya. Ya itu betul. Oke, tinggal tunggu. Nah guys, setelah sudah selesai, ada tanda hijau guys gitu. Google Play Unbind udah ke-connect. Nah, itu kan udah ke-connect dengan email baru saya gitu. Jadi akun kedua ini sudah saya koneksikan atau bind dengan akun Google lain gitu. Dengan atas nama Edon Angin. Oke. Setelah itu kalau udah gini udah aman guys. Kalian udah bisa ganti-ganti sepuasnya. Oke, misalnya saya mau ganti dengan akun utama saya ya. Kalian tinggal pilih yang masuk akun yang sudah ada. Terus pilih Google Play Games. Nah, nanti pilih email utama kalian gitu. Misalnya ini kan. Tinggal tunggu. Nah, nanti akan dapat pemberitahuan gini guys. Apakah Anda telah mengkonfirmasi penggantian akun ID? Ini level 10. Oke, pilih yang oke. Server telah diganti, harap mengulang kembali. Nah, jadi ini udah kembali ke akun utama saya guys. Gampang kan? Nah, nanti kita bakalan coba lagi ganti ke akun kedua saya gitu. Oke, sudah balik guys di akun utama saya, aman. Nah, sekarang kita coba ganti ke akun kedua lagi. Pilih yang akun. Terus pilih yang masuk akun yang sudah ada. Pilih yang Google Play Game, terus kalian masukin email kedua tadi yang sudah kalian buat akun kedua, oke. Tinggal dipilih, nah udah jadi guys. Oke, dia udah. Apakah Anda telah mengkonfirmasi penggantian ke akun ID ini level 4 dan yang akun tadi guys? Pilih oke aja, langsung keganti lagi. Oke, nah sekarang kita ganti lagi dengan akun utama dan kita bakal main guys. Oke guys, kita bakalan main. Tapi sebelumnya semoga video yang tadi bermanfaat buat kalian gitu ya. Dan kita ya seperti biasa kita main klasik aja dulu. Masih belajar, baru belajar, masih newbie. Ini juga baru video ketiga. Dan mungkin saya mau belajar hero guys. Soalnya hero saya cuman Cyclops, Mia, Cyclops, Mia, Alucard, Silong, sama siapa satu? Pokoknya cuma sedikit banget guys. Jadi saya mau coba belajar hero baru. Hey, accept lah bro. Accept bro. Ah, yes. Oke, saya mau belajar ini mungkin. Ya. Cancelnya gimana guys? Ya. Ya udah deh, ini aja deh. Ya udah Mia aja guys. Saya kira Iodora itu. Mau cancel gimana guys? Gak bisa ya? Ya udah. Battle spell ambil Fury. Oke, Mia aja deh. Sama-sama cewek soalnya. Saya kira ini Iodora. Iodora atau apa itu? Saya mau belajar itu padahal. Gak apa-apa, Mia aja ya guys. Kalian juga kan belum pernah lihat saya pakai Mia. Mia. Dung, 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 dung. Oke, di bawah Indonesia semua guys. Indonesia semua, di atas ada campuran Indonesia dan India. Oke, bismillah. Aduh. Kakinya kram, anjay. Oke, ready to fight, bosku. Saya biasa ambil skill 1.
Dan karena saya tadi ambil jungle, mungkin kita ini aja. Biar ngejunglenya atau ngehutannya gampang. Gue lain bawah. Oh, gue tengah aja deh. Soalnya mereka semua melee semua. Gue tengah. Tengah aja. Lah, ada dua di tengah itu. Ngapain itu udah dua di situ? Nah, tiga malah. Lah. Oke, hajar. Ya, nggak kena lagi. Ada Alucard. Kenapa mereka hobi banget di depan? Ada tiga di mid, guys. Ini ngapain mereka? Ada. Ini nggak mati. Anjay. Alucard. Ini Mia ini guys belum belum sakit guys kalau baru pertama guys. Gak kena lagi bang. Sat. Mia ini hero late kan guys. Jadi kalau pertama ya gini masih dibully. Tolong. Tawar pukul dia. Oke, TP aja, balik. Gila, 3 di mid. 3 di mid. Oh, udah ganti 2. Ya, udah Alucard lagi di mid. Anjay. Rencana saya mau ambil mid, terus mau ambil... Apa sih? Au! Bayangannya banyak. Yes. Tewas. Oke, kita ambil tower lagi. Ini. Kalau mau hutan pakai Mia, lebih bagus ini sih guys, apa? Di tengah, jadi biar dia bisa ke kiri ke kanan. Oke, recall lagi. Tower tengah hancur itu. Tapi nggak apa-apa. Oke. Ih, line mereka nggak jelas banget, anjay. Udah ada Silong lagi di mid. Kacau. Oke, kita jungle aja. Tidak, Taldor udah mati lagi. Ada monkey.
Tower please, tower please. Gila, belum kesentuh guys towernya. Sedih banget. Okay. Dapat tower, mayan. Mati lagi. Sedih. Our turret has been destroyed. Coba playing late aja guys. Semoga menang kalau playing late. Yang sakit di sebelah yang itu guys, apa? Alucard. Gila, mereka party itu mungkin. Kompak banget. Udah bunuh Lord. Tolong. Aduh. Silong ya. Ya, ini kalah guys. Parah, itu ngapain yang dibawa itu? Gila, udah dipanggil Lord. Baru menit gini. Mati dah. Mati. Yeah. Baru menit berapa ini Lord udah mati. Tower udah mau hancur, wah. Gak bisa main late nih. Balik woy, balik. Aduh. Oke, kita di... Ih, mati. Boleh juga tuh. Defense yang ini, astaga, gak ada yang def. Astaga. Parah. Kalah guys. Oke, tapi kita lihat poin. Siapa tahu aja MVP. Ya, MVP guys. Oke guys, kira-kira itu dulu untuk video saya kali ini. Jika kalian suka videonya, silahkan kalian like dan komen di bawah alasan dan pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.